warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Baker Jowo. Lagi nih teman-teman, ini adalah sebuah tank bag yang unik, yang sampai dengan saat ini baru sih saya pribadi memegang tank bag dengan bentuk klasik seperti ini. Dia adalah mereknya Sam dengan seri Bolsa Scafe Racer. Dia ada tail bag, ada side bag, dan ini adalah tank bag dan hanya kita yang menjual. Nah, jika teman-teman mempunyai sebuah motor yang klasik, yang buber cuper atau bentuk oriannya seperti ini, Cafe Racer kayak gini, adalah Benelli Patagonia nih. Salah satu contohnya, dimana identik klasik retro tuh ya, warnanya coklat ya, backrest coklat, cup coklat, ini orinya bro. Dan ini adalah orinya juga. Akhirnya apa? Akhirnya tas ini cocok banget. Iya kan? Jadi motornya klasik, Cafe Racer, dan kalian mempunyai sebuah tank bag yang Cafe Racer juga, kelihatan menarik banget. Bagian depan, ini gak ada slot buat HP ya sama sekali. Cafe Racer cenderung gak megang HP mungkin ya. Dan di atas ini ada sebuah buckle. Ini buat cantolin kunci atau segala macam. Dan pada bagian sini ada semacam genggaman strap untuk bawah. Bagiku kurang Cafe Racer. Nah, kompartemen utama kita buka. Polos lontos. Hanya seperti ini, kapasitas 18 liter. Ini kosong, hanya kalian masukin apapun. Dan di sini ada semacam jaring buat tempat dokumen atau charger atau handsfree. Di sini ada rain covernya hitam polos yang menurut pribadiku kurang bagus. Karena standar banget lah, bukan kurang bagus. Oh ya, tadi aku lupa di bagian raceleit. Ini kalau diperhatikan teman-teman, ini ada semacam pertemuan dua lingkaran ini. Ini kalau ditemukan gini, bisa teman-teman masukin gembok. Sehingga apa yang berada di tas ini ya belum tentu aman ya. Siapa tahu dicolong setas-tasnya ya. Dan lalu pada bagian belakang, biasa aja, berupa polyester ya, polos. Dan ini adalah berupa buckle, empat buah buckle yang fungsinya untuk mengaitkan di bagian strapnya. Nah, saya bakal tunjukin teman-teman cara mengaitkan strap sistem tank bag. Jadi tank bag tuh biasanya basic kan ada tiga jenis ya. Ada yang menggunakan magnet kalau tangki kalian besi. Ini besi sih. Kalau kalian tankinya fiber menggunakan sistem strap seperti ini, atau ada juga sebuah inovasi baru berupa tank lock ya. Jadi berupa pin sistem di sini. Di Givi, Sharp, Offroad dan SW Motec sudah ada. Dan ini adalah strapnya. Nah, idealnya apa strap itu ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Nah, kita fokus dulu di belakang. Ini kan strap teman-teman ya. Nah, ini kalau saya, kalau mungkin kebanyakan orang ngaitin masuk ke dalam tank bag supaya lebih rapi. Cuman kalau saya, anjurin nggak usah, cukup kalian kaitkan di bagian besi, bagian luar. Ini berupa double D-ring sih ya, seperti helm lah. Sistem penguncinya kayak gini. Ini berupa buckle, kita masukkan. Sudah masuk kayak gini, masukkan ke bagian sini lagi. Nah, sudah ya, sudah rapet, sudah kita kencangkan. Tinggal kita rapihkan bagian sini, kita ikat-ikat dan kita kunci pakai ini ya. Jadi cukup kita rapikan. Sebelah sana juga demikian. Nah, kita beralih pada bagian depan. Nah, pada bagian depan ini ada satu buah tali yang akan mengikat pada bagian depan. Nah, ini kita masuk kayak gini. Nah, sudah mengikat, sudah kita kencengin. Pada bagian atas juga adjustable-nya ada. Dan yang terakhir, tinggal kita letakkan tank bag-nya dengan cara, ini diperhatikan, ini ada buckle tadi, kita masukkan ke bagian tali ini ya. Tinggal kita kunci. Udah, 1, 2, 3, 4.
kalian di res, ini segmennya juga membantu. Kita buka tampilan old school ya, tampilan cafe racer, tapi ini karena barangnya Europe, made ini juga masih Europe, ini harganya lumayan, ini sekitar hampir 2 jutaan dan hanya kita yang menjual. Sekian video dari saya dan jangan lupa share di teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.